Halo Tribuners, selamat siang. Saya Anas dari Tribun Jateng. Nah, Tribuners, hari ini saya ajak Tribuners ini untuk melihat proses kerajinan tangan, ini bisa dibilang. Ini proses pembuatan piring dari bahan dasar nih, tempurung kelapa. Nah, lokasi yang saya kunjungi ini Tribuners, ini ada di Onimade Craft, atau bisa dibilang ini aneka macam nih olahan dari bahan dasar tempurung kelapa Tribuners. Beliau lagi mengerjakan ini piring, dapat pesanan piring nih. Nanti kita coba lihat nih prosesnya seperti apa. Nah, waktu pertama ini kayaknya lagi buat pola, benar ya Mas Tiar? Iya, yeah, kita membuat pola di batok kelapa untuk kita potong, sehingga kan menyesuaikan dari pola yang kita buat. Seperti untuk pembuatan mangkok, piring, gantungan kunci, terus helm juga bisa, terus ini jam, pokoknya aneka macam Tribuners. Nah, hari ini saya kebetulan ini lagi ini diberi kesempatan untuk melihat proses pembuatan ini piring dari bahan dasar tempurung kelapa. Apa Mas yang dia pakai itu? Ini namanya mesin circle. Mesin circle. Ya. Untuk memotong batok kelapa agar lebih cepat dan akurat. Oke, siap. Ini sudah dipotong. Mesin circle. Nah, dengan mesin circle. Kita nanti akan amplas. Tadi kalau awalnya tuh bisa dilihatin Mas. Nah, ini yang ini bentuk tempurung kelapanya nih Tribuners. Nah, ini bentuknya membulat, terus tadi dibuat pola dulu, terus dipotong ya Mas. Yeah. Oke, siap. Lanjut lagi Mas. Menghasilkan ini membantu proses penghalusan, benar ya Mas? Iya. Nah, oke. Yuk, moga bisa dilanjutkan oke, Mas Tiar. Amplas ya. Nah, kita lihat proses amplasnya benar. Tadi waktu pertama kan terlihat kasar, tapi ini setelah dihaluskan nih, ini udah terlihat halus dengan mesin ini pompa air ya Mas. Mesin pompa air yang dimodifikasi ini untuk membantu proses penghalusan. Tapi ini masih tahap untuk kedua kalinya kita menghaluskan. Karena tadi kan masih yang paling kasar. Tapi untuk produknya ini nanti kita haluskan lagi. Nanti ada dihalusin lagi. Nah, ini sekarang kita mau ke tahap set kedua. Oh, berarti baratnya ini finishingnya ya Mas? Tadi yang pertama untuk penghalusan. Pertama tadi itu untuk menghilangkan serabut. Oh, oke. Okay. Nah, pakai lem Alteco. Lemnya ini lem Alteco. Ya, oh, ini. Lemnya juga ini mudah dijumpai Tribuners. Mudah sekali, Mas. Lemnya ucul piye, Mas? Ucul ya, lemnya anu, Mas. Terus susah. Lem jono kok. Ini masak piring, Mas, enggak mangkok, Mas. Di, kalau ini mangkok yang saya. Oh, yang ini mangkok. Yang beda. Kalau ini mangkok jelas. Mas, ya. Yang piring ini ya, Mas. Ini piring kecil. Ini bisa untuk wadah sambal, untuk snack-snack kayak kentang crispy, atau gitu. Untuk bakwan kecil itu bisa. Jadi ini lebih ramah lingkungan daripada kita pakai yang plastik. Oh gitu. Nah, makanya kan sering saya buat yang kayak model gini. Berarti lebih ada ke klasik-klasiknya gitu ya, Mas. Oke. Nah, Tribuners, ini saya ajak juga ini untuk melihat beberapa koleksi olahan dari tempurung kelapa atau batok kelapa. Ini ada yang model helm. Nah, ini helm dari tempurung kelapa. Ini bikinnya dari Mas Tiar. Beliau juga ini untuk membuat ini. Ini apa, Mas? Celengan.
Ini celengan? Mana? Ini yang bentuk apa ini? Itu lampu, Mas. Oh, lampu. Lampu temaram ini, Tribuners. Tak kira celengan. Ya, celengan ini bisa kafe. Nah, ini Tribuners. Ini beberapa koleksinya. Terus ini ada yang menarik teko, lagi ini. Ada teko. Ini tas. Tas juga bisa, tempat tisu. Nah, ini beberapa koleksi dari Mas Tiar untuk teko. Pembuatan dari bahan dasar tempurung kelapa atau batok kelapa. Nah, ini sangat unik dan menarik sekali. Wah, tiba Mas. Waduh. Gitu, Mas. Dekat, Mas, ya. Nah, ini juga, ini yang celengan, bentuk celengan, Tribuners. Oke, okay. Nah itu saja Tribuners, informasi dari saya nih untuk proses pembuatan ini aneka macam olahan kerajinan ini dari tempurung kelapa atau batok kelapa. Nah, pesanannya udah dari mana semua nih, Mas? Untuk pemesanannya, karena berhubung dari Onimat Craft ini kan industri, pakainya pemasarannya online, ya. Jadi untuk keluar barangnya itu bisa sampai ke seluruh Indonesia dan juga pernah sampai ke luar negeri juga pernah. Untuk yang sering membeli itu di sebanyakan daerah Jawa Barat, daerah Sumatera sama Kalimantan. Sumatera sama Kalimantan. Dan ya sama Bali juga. Dulu belum corona mah sering.